Kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur Kalimantan. Diulang pasal, kami juga mengucapkan selamat datang kepada sekalian tamu dan para duksana. Ayam hutan terbang dahulu, tali pasangkut pokok baduri. Di sini kerumunan pemudaan Banjar bertemu dalam halal bihalal dan silaturahmi. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Selatan dan Ibu beserta rombongan, yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Riau dan Ibu beserta rombongan, yang kami hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir beserta Ibu, yang kami hormati. Hampir 432.000 hektar perkebunan kelapa yang ada, perang kelapa yang terluas di dunia. Maka kami memberikan julukan Kabupaten Indragiri sebagai Kabupaten Hamparan Kelapa Dunia. Terdiri dari 20 kecamatan, kemudian 236 desa dan kelurahan. Kecamatan pemilahan ini itu ada suku Banjar. Jadi itu saya katakan kemajuan, kesuksesan pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Indragiri sangat besar sekali kontribusinya dari suku Banjar yang ada di Kabupaten Indragiri. Dan alhamdulillah keberadaan masyarakat Banjar di Provinsi Riau merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Riau itu sendiri. Karena keberadaan orang Banjar di bumi Gajah Kuning ini sudah melahirkan 4 generasi. Orang Banjar tersebar di beberapa daerah Riau pesisir. Mulai dari Indragiri Hilir yang merupakan populasi orang Banjar terbesar. Senantiasa mengajarkan ilmu agama dan amal saleh dari generasi ke generasi hingga sampai kepada kita sekarang ini. Dan tentunya kita sangat bersyukur
sebagai warga Banjar yang memiliki sosok ulama Syekh Muhammad Arsad Al-Banjar atau yang kita kenal dengan sebutan Da'i Kalampayan. Dari beliau banyak lahir ulama-ulama guru sapa yang merupakan cicit dari Syekh Muhammad Arsad Al-Banjar. Banyak ulama-ulama lain seperti guru Bani, kemudian guru sepupu yang haulannya terbesar di Asia Tenggara. Perlu juga disampaikan, saat ini tengah dikerjakan penataan makam Da'i Kalampayan dan insya Allah dalam satu atau dua tahun ke depan Bapak Ibu yang akan berziarah di makam beliau akan merasakan perbedaan yang luar biasa. Kami mengharapkan dengan penataan ini dapat memberikan kenyataan, berdoa dan tentu saja mengharapkan kepada kita semua agar tempat-tempat bersejarah seperti di tempat kita ini, yaitu tempat Da'i Sapa, juga akan kita harapkan ada perbaikan-perbaikan. Karena kita meyakini dengan kita menghargai dan memperbaiki tempat-tempat para Da'i kita, ulama-ulama kita, insya Allah kita akan mendapatkan berkah dari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, datang ke Indra Gilir ini sama rasanya gurih kampung. Darah sangit itu adalah semboyan Pangeran Antasari. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Kalimantan Selatan itu memang sebuah provinsi yang sangat bersejarah. Provinsi yang termasuk 350 tahun yang dijajah oleh Belanda. Dengan berbagai perjuangan dan akhirnya bergabung bersatu seluruh Nusantara, maka akhirnya negeri kita bisa merdeka pada tahun 1945. Dalam sejarahnya juga Kalimantan Selatan memang terkenal dengan kondisi masyarakatnya yang gelis, dan tadi sudah kita sampaikan bahwa kita punya ulama besar di Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjar, dan kemudian yang kedua tadi adalah guru sekumpul. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kedatangan kita hari ini justru mengundang kedatangan kita selanjutnya. Dan kita juga mengakui bahwa masyarakat Kalimantan Selatan, masyarakat Banjar itu adalah masyarakat yang sangat